usaha Allah Ta'ala, usaha sesama manusia. Baik. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahawa puasa ini zakat bagi tubuh badan. Ya, dalam hadis baginda, baginda bersabda, likulli syai'in zakatun. Setiap satu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-sawm. Zakat tubuh badan ialah berpuasa. Kenapa Nabi sebut zakat tubuh badan itu berpuasa? Apa makna zakat? Apa makna zakat? Ya. Kan? Mengambil sedikit harta, ya, untuk disedekahkan secara wajib kepada golongan-golongan tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu. Maknanya kita potong sikit, ya. Tubuh badan kita ni memerlukan makanan yang sekian banyak, kita potong sikit. Kalau hari biasa kita makan 6 kali, kita macam ayam daging pula. Pagi pukul 10, tengah hari pukul 4, tea time. Come on. Makan malam, I nak tidur orang tengok mesti makan lagi. Walaupun makan roti kering dengan kopi O, makan juga 6 kali tu. Bulan puasa, bulan Ramadan, berapa kali kita makan? Berbuka, sahur, makan malam, morek, sahur, berapa? 4. Tak daya nak makan banyak tuan. Boleh. Tak tahu lah kan. Kalau ada pula kita ni, ya, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum habis akbar lagi, satu jak air tegur dah masuk dalam perut. Kata orang melampau sana. Itu dia terlalu terlalu mengikutkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Slow-slow lah kau sahaja. Ya. Wasiyamu nisfu sabri, dan berpuasa itu separuh daripada sabar. Alhamdulillah. Puasa ni separuh sabar. Kita berpuasa memang kita mendidik diri kita supaya banyak bersabar. Ini pagi okey, bila pergi bazar Ramadan habis, hilang sabar kita, penuh jari. Nah. Tapi bila berbuka makan tak habis semua pun. Mata rambak tengok air cincau, eh sedap beli. Tengok mata kucing, eh sedap beli. Tengok air bandung, eh sedap beli. Lima jari tak nak bagi belakangan, penuh ni jari pegang air. Pergi pula untuk makanan pula. La ilaha illallah. Roti john pun ada, murtabak pun ada. Lagi ayam Bosnia pun ada, kambing bakar, kambing bakar pun ada. Lagi apa? Tinggal satu lagi. Ha, pilih lah. Apa tu ni? Yang tofu pun ada. Ha, roti john, kebab, mata tu kebab. Ha, jadi macam mana nak kata sabar tu? Tak tahulah. Wallahualam. Antara keistimewaan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang berpuasa ialah semuanya puasa pada bulan Ramadhan itu penyebab keampunan berpuasa. Ya, man qama al-qadri imanan wa tisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun pada malam dan berpadar dengan keimanan dan keinsafan, ya, keikhlasan, diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Dalam sebuah hadis yang sama, dia kata wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu pun diampunkan, itu kemudian pun diampunkan. Sebab malam kemarin itu lebih baik dari 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan. Kan? Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kenapa diletak puasa kemudian Lailatul Qadar dulu? Pernah tak kita berfikir? Ini segi logik, apa ni? Pemikiran. Nah, macam tu kita nak faham kaifa nata'amal bi sunnati nabawiyah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah Nabi. Kenapa letak dulu Lailatul Qadar ni? Puasa kan Lailatul Qadar dulu, sebab sebab tiap-tiap orang akan berpuasa pada bulan Ramadan, tiap-tiap orang.
Tapi belum tentu semua orang akan dapat malam Lailatul Qadar. Ha, itu lagi. Sebab tu tak depan. Sebagai satu insentif. Maknanya kalau kita berusaha mencari dan memburu malam Lailatul Qadar ni, kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Kita akan dapat. Sebab tu Nabi guna perkataan taharram. Ha, ni kalau siapa orang bahasa ni dia fahamlah maksud taharram. Ha, bukan cari. Umpama kita masuk hutan mencari, mencari pelandu. Ha, cari selagi tak dapat tembak, tak dapat buah balik, tak keluar hutan. Kalau 3 bulan duduk hutan. Ha, macam tu. Bukan kata cari, cari. Ha, dia ada, tak ada sudah. Ha, cari betul ni. 10 malam akhir sanggup pergi tidur kat masjid. Kamu tidurlah di rumah. Tak apa, biar aku tidur. Biar abang tidur di masjid. Sampai tahun itu. Kan? Memang kita buat. 10 malam akhir tak tidur rumah. Rumah pun tahu lah. Usah lah 10 malam akhir. Usah lebih tak ada rumah malam. Dia ada kat masjid. Ha, nak cari, cari kat masjid. Cuma sekarang ni kita kalau nak berkemulai, beraktikan di masjid, ha? Berhati-hati menjaga barang peribadi. Handphone jangan bawa. Tinggal di rumah. Kunci rumah jangan bawa. Bawa kunci kereta. Itu pun bawa 9 je. Kalau hilang, hilang 9 je. Kalau hilang sebagai kunci, nangis je dah. Kunci pejabat situ, kunci kedai situ, kunci rumah situ, kunci bilik situ, kunci kereta situ. Haa, nangis kita. Sebab sekarang ni susah nak cakap kan. Orang dah tak malu-malu lagi nak buat jenayah dalam rumah Allah. Dalam CCTV tengok kan, yang curi beg perempuan, akak jaga kak beg perempuan. Perempuan menyamar semayang, tengah orang semayang, dicurinya beg tu. Memang nampak kat CCTV tu. Eh, orang sanggup buat jenayah dalam rumah Allah, dalam masjid. Jaga di rumah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi jaga. Tapi kalau pergi ke negeri tinggal tu, saya tak buat apa-apa. Saya buat bawa tontu dengan bantal. Handphone pun tinggal. Tak berani. Mana kita nak tahu orang tengah tidur, orang ambil handphone kita kan. Ha, walaupun handphone tu taklah mahal mana, tapi berger. Ha, apatah lagi kalau iPhone. Janganlah. Nanti iPhone beribu berger kan. Ha, jaga kan. Baik. Allah SWT beri kesemuan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan kelebihan dia tidak pernah diberi kepada umat terdahulu. Ini semua adalah sebuah hadis daripada Ibn Abbas dan Tuhan Umar. Utiyat ummati khamsa khisal fi Ramadan. Dikurniakan kepada umatku 5 kelebihan pada yang tidak pernah diberi kepada umat yang terdahulu, yakni pada bulan Ramadan. Apa dia? Qalu huwa bisawmi athibu inna Allah birrihil misk. Bawa mulut orang berpuasa lebih baik si Allah SWT daripada haruman kasturi. Ha, jadi sebab itu dalam fiqh mazhab Syafi'i, orang yang perbuatan bersugi selepas dia cium matahari, hukumnya makruh. Ha, tak cantik lah. Kan? Kalau nak bersugi pada pagi ni tak apa. Ha, kan? Kita balik-balik ni nak konon-kononnya nak lelap kejap lain cuti kan. Terus tak kata tuan-tuan, saya pun macam tu. Nanti balik dia kan, landing lah pergi kan. Ha, pasal kita nak simpan tenaga untuk terawih di malam kan. Ha, jadi kita bersugi pagi ni tak apa. Dia jangan lepas tengah, lepas gelincir, lepas zuhur tu. Ha, makruh hukum dia kan. Wallahualam. وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحَيْتَانُ حَتَّى يُفْتِرُ. Segala keikan di laut mohon keampunan bagi orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Haa, nampak? Walaupun ikan tu tak kenal kita pun, dia tak kenal kita. Kita pun tak kenal dia. Kita kenal ikan dalam laut tu. Ha, tahu siapa jantan dia ke apa ke, bangsa apa. Ha, ikan kelisa ke, ha, ikan apa, ikan sepat ke, ikan jenaha ke. Dia kalau orang yang kerja dia mengaitkan, ha, tu memang dia kenal. Ikan toman ke, bosan-bosan ikan toman. Ini lah. Ini kawan-kawan yang gila mencing lah. Tapi ikan tak kenal ke, kita pun tak kenal dia.